Sosialisasi vaksin anak yang berlangsung di SDN 1 Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 9 Februari 2022 dan dibuka oleh Kepala Sekolah SDN 1 Bapak Muhtar Apita Jali serta dihadiri oleh segenap orang tua siswa dan dari Puskesmas Swasio. Dalam sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua siswa untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun dalam rapat sosialisasi tatap muka yang berlangsung di SDN 1 Kota Tidore Kepulauan, sejumlah orang tua siswa khawatir dengan perencanaan vaksinasi anak. Tak sedikit orang tua siswa menyampaikan kekhawatiran mereka saat sosialisasi berlangsung. Hasil sosialisasi menyangkut dengan vaksinasi sekolah kami SDN Negeri 1 Indonesiana, pada prinsipnya kami terima karena ini masih tingkat sosialisasi. Banyak kendala yang disampaikan oleh orang tua pada saat sosialisasi itu memang kendala karena mereka berpedoman melihat di media sosial, di media cetak, terutama televisi dan lain sebagainya, itu banyak berita-berita yang keluarga menyambut. Nah ini akibat daripada itu, ini terbawa sampai pada saat ini kami lakukan sosialisasi vaksin di sekolah kami ini. Tapi alhamdulillah ada beberapa pernyataan, pertanyaan maupun
ataupun masukan. Nah, itu yang menjadi bahan untuk bahan evaluasi sekolah, baik dari kami pihak sekolah maupun pihak puskesmas, untuk bisa ditindaklanjut ke instansi terkait. Kalau kami dari sekolah berarti ke dinas pendidikan, sedangkan puskesmas dia harus ke dinas kesehatan. Jadi intinya mereka terima gitu, tapi bersyarat, terima dengan bersyarat. Itu saja mungkin dari saya, kurang nanti bapak ibu, bapak-bapak yang bisa dengar langsung.